selamat datang di Terminal Bungur Aceh ya teman-teman. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bocah Gunung Pacitan ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah, amin amin ya robbal alamin. Oke, kesempatan video kali ini pada hari Kamis ya teman-teman. Tanggal 12 Oktober 2023. Wih, ini baru datang si semut merah atau Agramas R016-nya, angkatan dari Dampit atau Malang ya. Masuk di Terminal Bungur Aceh untuk si Agramas. Alhamdulillah penumpangnya dari kemarin untuk Agramas luar biasa ya. Pemain baru tapi penumpangnya luar biasa. Ramai banget ini Agramas ini. Ini ada Gunung Harta Merah. Oke, dan teman-teman tuh yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa tonton terus videonya hingga selesai dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Lalu nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Bocah Gunung Pacitan. Oke, kita lanjut konten lagi di sini. Ini ada Eka Cepat. Ini kemungkinan dari garasi, dari mau pulang ke garasi yang ini. Wah, ini ada Harapan Jaya, mantap. ATV Trenggalek ini di tol panjang, beleduknya luar biasa teman-teman. Ini depan KJM Tram, banyak banget ya yang stay di Terminal Bungur Aceh pada angkatan sore malam ya. Ini Mira ATB Madiun Solo Jogja, juga angkatan malam dari Surabaya ini. Jadi teman-teman yang naik ATB Mira langsung saja di shelter 18 ya, di jalur akap. Diberangkatkan Pandawa 87 dengan julukan Barca ini ya. Keren, sweet class Pandawa 87 Surabaya Jakarta angkatan sore ini teman-teman. Sinar Jaya yang sweet class juga diberangkatkan dari terminal Surabaya menuju Jakarta. Ini yang angkatan dari Malang ya. Malang, Surabaya, Jakarta, Bogor. Tapi hari ini juga banyak ya yang penumpang yang mau pulang kampung ini. Sinar Jaya SR2 S series sweet class Airsus. Banyak Sinar Jaya yang menggunakan model sweet class ya teman-teman. Ini ATB Harapan Jaya yang Trenggalek via tol panjang menggunakan bodi terbaru ya dari Tentrem
yang KYM Trans Suite Class juga diberangkatkan ya, untuk armada yang kelas suite kelasnya sudah berangkat semua. Tadi ada Sinar Jaya Pandawa 87 yang ini KYM Trans. Surabaya Jakarta SR3 suite family atau suite kelas ini yang Sugeng Rahayu ATB Madiun Solo Jogja ya, ekonomi. Ada Akas, nggak tahu kemana dia. Saya kurang paham Akas. Restu Panda ATB Surabaya Malang. Ini juga KYM Trans. Ini mau parkir ya kayaknya. Iya mau parkir yang KYM Trans ini. Nah, masih ada 3 armada KYM Trans yang warna hitam ini ya. Yang ini menggunakan bodi Jetbus 3 Voyager. Yang dua itu ada KYM Trans yang SR2 sama ini yang SR2 S-Series. Ini arek-arek yang taruh lihat ini. Kapana Patas Jatim Surabaya Malang ya. Ini di jalur shelter 7 ya teman-teman, kalau mau naik Patas Malangan ya. Ini Sarwana di Trans ini Bojonegoro nggak salah. Ini lepas ada Jaya Utama Indo ini, Patas Surabaya Semarang. Belakangnya Jaya Utama Indo ada ATB ya, Mira ya, Madiun Solo Jogja. Jam sore rapet ya. Wis keren. Mana busurinya tadi? Oh ini 27 Trans. Wis keren. Oh punya KYM Trans teman-teman. Ini 27 Trans diberangkatkan ya dari Termaga Surabaya. Ini kacepat yang berbodi Jetbus 3 Voyager-nya pulang garasi. Bagong Surabaya Parepare Blitar ini Patas ya. Nah, dari Surabaya masuk di shelter 4 ini ya. Jadi itu teman-teman yang mau ke Parepare Blitar langsung saja di jalur shelter 4 atau di jalur 4 terminal Surabaya Bungur Asih. Armadanya Parepare Blitar cuman satu model ya, cuman menggunakan bodi yang bis medium Parepare Blitar. Borobudur ini Banyuwangi nggak salah ya. Belakangnya ada Tiara Mas
yang menggunakan bodi Avante H7 kalau misalnya ya. Penumpangnya banyak ini yang Borobudur ini. Ini Tiara Mas. Coba. Tiara Mas Avante H7. Dari jalur yang sangat ekstrim muncul Sinar Jaya yang menggunakan bodi terbarunya dari SR3. Wis mantap. Lepas dari Surabaya, angkatan dari Malang ya, Malang Surabaya Jakarta ini, dengan nomor 89 RE teman-teman. Wis mantap. SR3 HD Frame. Mantap. Masuk ada Sugeng Rahayu. Dari garasi ya ini. Wis, hati-hati, Pak.